Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Deji Spanyol Channel. Malam hari ini saya berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kawasan Kemang ini adalah salah satu tempat tongkrongan terfavorit bagi muda-mudi yang ada di Jakarta, terutama di Jakarta Selatan. Di sini juga banyak tersedia kafe-kafe dan bar yang wajib Anda kunjungi apabila Anda ke Kemang ini. Nah, sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe warna merah yang ada di bawah pojok kanan agar kami selalu bisa memberikan video dan info-info yang menarik bagi kita semua. Selamat malam dan selamat menyaksikan. Dan sekarang saya berada di depan Holy Wings Kemang. Ini kafe baru, ya termasuk baru ya guys, baru beberapa minggu yang lewat bukanya. Di sini ada live musik juga, terus ada banyak makanan. Ya bagus deh, kalau mau ke sini boleh mampir. Kalau ini kayaknya guys kayak semacam hotel gitu. Jadi ada tempat buat resepsi pernikahan juga ada kayaknya. Itu lagi ada promo kayaknya 20 juta. Nah, buat para bro and sis yang pengen married, pengen nikah, boleh ke sini. Boleh pakai dan sewa gedungnya di sini nih. Harganya boleh tanya langsung lah ke orang gedungnya. Nah, sekarang saya berada di depan kafe Sisa Raksasa. Ini kafe sudah lumayan lama sih sebenarnya. Ini berada di lampu merah McD Kemang. Oh iya bro and sis, saya lupa ingetin kalian ya, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan subscribe, silahkan komen sebanyak-banyaknya. Buat yang udah lama gak kesini pasti kaget lah kalau lihat Kemang sekarang itu udah beda banget ya guys daripada dulu. Trotoarnya udah bagus ya, kafe-kafenya udah banyak yang baru ya guys. Saksikan terus ya guys videonya biar nggak gagal paham. Jangan biasakan nonton setengah-setengah, nanti gagal paham. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe Anda itu sangat berarti buat kami, buat kemajuan channel ini. Terima kasih bagi yang udah subscribe channel ini dan menonton setia di channel ini.
Nah, ini dia guys, koloni kafe yang tiap hari saya lihat tuh rame terus. Ini kayaknya kafe yang menjadi primadona banget di Kemang. Nama Kemang itu tidak asing lagi guys buat anak-anak selatan ya, bagi yang suka nongkrong-nongkrong, ada pub juga, ada diskotik segala macem, pokoknya tempat hiburan tuh paling banyak di sini guys. Nah, bagi yang suka nongkrong-nongkrong di kafe, yang suka ke diskotik juga bolehlah coba.